Mereka kembali mengobrak-abrik isi Masjidil Aqsa dan mereka menghajar umat Islam yang lagi beribadah di bulan Ramadan ini. Faktanya tidak seperti itu ya guys. Kronologi kejadiannya tuh seperti ini. Rusuh sengaja datang main petasan di komplek Masjid Aqsa ganggu jamaah. Allah Akbar! Allah Akbar! Lalu perusuh sengaja tembakan petasan ke atas untuk memancing aparat datang. Saat aparat datang, perusuh sengaja masuk ke masjid, tembaki aparat pakai petasan dari dalam masjid. Jamaah yang sedang sholat ketakutan saat perusuh tembak petasan dari dalam masjid. Aparat pun terpaksa masuk ke masjid untuk tangkap para perusuh. Tapi begitu nyampe Indonesia, narasinya jadi tentara Israel nyerbu Masjid Aqsa. Jangan telan mentah-mentah berita Israel-Palestina yang beredar di sini ya guys. Sering pemutar balikan dari fakta lapangan yang sebenarnya. Saya bukan antek-zionis, wallahi demi Allah. Saya cuma miris banyak muslim sebar kebohongan di bulan Ramadan. Puasa kok bohong,